Taluk Semawe Trisakti. Kita lihat dorong ke belakang. Baru saja kita lihat set yang kedua kita mainkan. Lagi-lagi adu kekuatan. Sayang. Poin pertama kita lihat telah dibuka oleh GPC Rang Dalam. Kita lihat tidak terdengar lagi rune-rune sore hari ini. Tempat tadi kami dengar dari awal pertandingan. Ya, di depan servis. Ya, angkat kali ini. Kita lihat sebuah quick. Baru saja kita saksikan Arsyad dilepaskan. Ya, kita lihat penonton yang baru datang memadati pinggir lapangan pertandingan. Ini dia Leo. Beng-beng. Herman kandang. Kita lihat kembali lagi. Dua sama poin sementara. Kita lihat nampaknya Leo mengalami sedikit pinjang. Apa yang terjadi? Kita lihat Dekban menipu teman sendiri. Leo servis 3-2. Ya, sayang. Kita lihat kali ini melebar keluar. Kita lihat Beng-Beng sangat tenang. Pemain berpengalaman yang pernah diandalkan oleh tim Pro Liga. Pemain kelahiran Medan, Sumatera Utara. Dipaksa bro, kedengar. 4-3. Arsyad servis. Kita lihat terarah kepada Faizan. Beng-Beng. Di sana ada Leo di belakang. Kembali lagi kita lihat sebuah serangan tidak mampu dilawan oleh Faizan. 5-3. Arsyad. Ya, kita lihat semua dorongan panjang serarah pada Herman. Aduh kekuatan. Kita lihat. Daripada Halilintar sudah mulai diketemukan. 3 angka. Kita lihat JPC Blang Dalam ketinggalan. Arsyad. Lagi-lagi overdosis kali ini. Herman servis. 4-6. Ya, kita lihat angka. Sebuah kuit. Kembali lagi kita saksikan terarah kepada Mustika. 7-4 sementara. Riga. Beng-Beng. Dekban. Herman. Kita lihat dilawan dua tangan oleh Arsyad. Hati-hati. Tidak ada asuransi. Kalau kena tanggung sendiri. Leo. Masuk dari belakang. Kembali lagi kita saksikan. Kali ini umpan panjang. Terarah. Umpan yang sangat tinggi dari Yani. Kita lihat yang kerap tampil sebagai juara. Trisakti akan bentrok dengan Raja Timpang 3, Kecamatan Kota Makmur. Pam. Pam. Kita lihat berulang-ulang. Kebisaan diperagakan. Pijak. JPC Blang Dalam. 6-8. Zabir. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi kita saksikan pemain nomor 27 tadi, Faizal, masih mampu membaca arah bola. 7-8 sementara. Angkat lagi. Kita lihat lagi-lagi Bibirnet mencoba menjadi penangkang. Bayang-bayang bagi tim Blang Dalam. 9-7. Nomor 12 masih bisa terbaca. Kita lihat di seberangkan saja. Beng-Beng meminta bola. Didorong ke belakang. Aduh kekuatan. Kembali. Kita lihat Rory panjang. Kita lihat di belakang dari serang. Ayo.
Anda lihat sendiri, beginilah suasana saban hari di lapangan kebanggaan kami ini. Wajar kami menggantungkan harapan, lapangan yang lebih besar sangat diharapkan oleh masyarakat Nisan. Hei! Pan! Beban! Bagaimana ini? Ya, kita lihat. Bono! Pemain paling pintar sore hari ini. Awaknya tiga, awaknya lupi. Kalepi. Ya, kita lihat. Jangan menganggap remeh lawan di atas awak dan makmur. Salmayo, Dek. Nomor 12. Lah, kita lihat baru saja sebuah spek dilakukan oleh Faizan. Kali ini 8, 12 poin sementara di spek kedua. Faizan, kita lihat Jekan. Masih ada di belakang, Jabir. Keadaan berbalik, tanya. Kita lihat tepuk tangan tidak henti-henti terdengar sore hari ini. Yani, Deban kembali lagi diarahkan kepada Panjang. Bang-bang. Kali ini kembali lagi kita lihat umpan disorong ke belakang. Masih sayang sekali. Kita lihat bola berpindah 9-13. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Yang kehinaan yang ada tempat sementara. Lagi-lagi kering yang sangat cantik diperagakan oleh pemain-pemain daratan tinggi yang memperkuat tim Halilintar sore hari ini. Di luar. Satu bola. 14. Bola berpindah. Beng-beng servis. Kita lihat di sana ada Yani. Lagi-lagi masuk di belakang. Herman mencoba mendorong ke belakang. Kita saksikan. Lagi-lagi bola menjadi pindah sana. 11-14. Beng-beng. Poin gratis kembali lagi diberikan kepada Halilintar. Arsa. Beng-beng. Kita lihat langsung kali ini. Zabir. 12-15. Panjang serbu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Angkat ke belakang kali ini. Ya, masih ada beban. Kita lihat. Zabir. Lagi-lagi tepat. Pendaratan semisan dari Zabir. 13-15. Pam. Karena beliau menjanjikan seandainya event turnamen bola voli Piala Mustika Nisam mampu kami selesaikan. Beliau menjanjikan event yang lebih besar nanti akan dilangsungkan di Kecamatan Nisam. Wah, cantik sekali. Lagi masih ada Leo. Kita lihat Mustika dorong saja. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat kali ini. 17-13. Riga. Beng-beng. Rebung-rebung. Ayo, rebung-rebung. Tahan dengan satu tangan. Keadaan berbalik sekarang. Kita lihat bola terarah pada nomor 8. Namun kali ini bola jatuh di luar. Hanya tiga angka ketinggalan. GPC bilang dalam. Ya, kita lihat antisipasi dari Herman. Bola kali ini terbang keluar. 18-14. Hanya beda 4 angka sementara di set kedua. Habis. Bam. Kembali lagi kita saksikan lompatan yang sangat tinggi diperlihatkan oleh Zabir tadi. Passing. Zabir. Servis. Ya, cantik sekali. Kita
kita saksikan mematikan langkah lawan sore hari ini. Cekan, Herman. Kita lihat lagi-lagi. Sayang sekali. 16-19. Masih beda 3 angka. Di set yang kedua. Bila kita lihat didorong saja ke belakang. Keadaan berbalik sekarang. Banyak.